teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Dan di video kali guys, kita bakal main Roblox. Tapi di sini kita harus bisa menjaga benteng kita ya. Katanya benteng ini dengan bendera merah, sayang sekali gak ada putihnya begitu ya kan, bakal diserang sama jombai-jombai jelek teman-teman. Kalau begitu langsung aja ya. Ini apa ini? Membuang blok. Kalau yang ini diputer, kalau yang ini pedang. Oke, okay. Pedangku kecil banget ya guys ya. Kemudian di sini Tugu Satu juga punya pistol. Khawatir ada zombie-zombie jelek begitu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kasih like-nya, oke? Sekarang Tugu Boy bakal bikin puter dulu. Soalnya sebisa mungkin jangan diserang sama zombie-zombie jelek begitu ya. Biasanya zombie-zombie itu datangnya suka di malam hari teman-teman. Let's go. Aku masih punya 4 nih, masih cukup begitu ya. Tinggal berapa berarti? Tinggal 3. Waduh, sabar. Coba kita lihat. Di sini ada buah tangga yang ini kayak begini. Oke, kita bakal cobain saja ya. Pencet nomor 3. Gimana? Gak bisa, guys. Sabar. Basic building, advanced building, defense. Oke, aku punya meriam, teman-teman. Kalau begitu mungkin bakal ku taruh di arah sini aja ya. Mantap. Sudah habis. Kalau begitu coba kau pencet tombol R. Oh, bisa juga ya teman-teman ya. Sabar. Coba kita lihat. Gold mine. Puh, apa ini guys? Kita taruh di mana ini? Taruh di luar aja ya. Mungkin di sini. Oke. Sudah kah? Sudah kayaknya ya. Ini kalau kita klik-klik bisa nggak? Nggak bisa. Ini hanya untuk dekorasi saja nih teman-teman. Kayaknya begitu ya. Begin attack. Satu player ready. Jingkudu request to join your team. Accept. Kita bakal bergabung guys, menjadi tim begitu ya. Halo Jingkudu, selamat bergabung dengan tim merah begitu ya kan. Kali ini kalau beli tuh di mana ya? Oh ini dia ya, starter pack ini. Nah, 149. Dapatnya apa aja? Kotak-kotak itu dapatnya dari mana ya? Cuman gini-gini doang apa? Wuh, ditambah ranjau aku teman-teman. Wih, bagus banget ya. Makasih loh Jingkudu, ini namanya apa ini? JHGTK Dudu. Wah, susah banget guys. Oke, di sini ada senjata baru, plasma ya. Jangan dulu dah. Maafkan Tugu Boy guys, aku terpaksa keluar dulu begitu ya. Sudah aku bilangin untuk begin attack begitu ya kan, tapi si Jin Dudu gak mau nyerang begitu ya. Dia malah bikin kayak membuat jebakan-jebakan sebanyak mungkin. Oke, di sini aku sudah. Kalau begitu coba kita lawan jombai-jombai ini dengan kekuatan gratisan ya guys ya. Dan kita bakal langsung lihat. Wave pertama guys. Musuhnya apa aja ya? Aduh, aku lupa pasang meriamnya teman-teman. Aduh guys, mereka banyak banget gitu ya. Diserang gak tuh? Diserang kayaknya ya. Untungnya aku masih bisa serang dari atas begitu ya kan. Tembok kita masih belum bisa jebol teman-teman. Waduh. Diserang guys. Blok kita hancur. Bayangkan teman-teman, Tugu Boy dikeroyok sama zombie-zombie jelek. Waduh parah ini. Kayaknya aku harus beli senjata yang lebih bagus ini ya. Sabar. Dia kayaknya gak ngincer aku deh. Jadi dia cuma ngincer-ngincer ini dia. No. Please no. Aduh guys. Aduh, wave complete. Ya, kalah dong. Waduh. Udah selesai? Atau masih lanjut? Masih lanjut guys. Jangan sampai bendera ungu kita diserang begitu ya. Kali ini kita sudah jadi ganti bendera begitu. Soalnya tadi Tugu Sianto reset teman-teman. Si Jin Tutu gak mau nyerang begitu ya kan. Padahal kan aku ingin langsung bertarung dengan jombai-jombai. Kita bakal membuktikan guys kalau kita adalah penjaga benteng. No, please. Nah, untungnya dia itu bego ya. Di sini tuh bisa jalan. Bisa kiri dikit kan bisa masuk langsung ya. Oke, sabar guys. Nah, kok seakan-akan dia ngelihat diriku begitu ya. Woi, benderaku woi. Woi, benderaku jangan diturunin kocak. Aduh guys, benderaku diturunin. Parah. Oke, berarti yang paling bahaya yang sebelah sini ya. Soalnya Tugu Boy gak ada kayu-kayu lagi. Kayunya udah hancur. Kalau begitu coba kita lihat. Musuhnya mana lagi guys? Sekarang wave yang ketiga ya. Gelombang yang ketiga. Wow, zombinya zombie polisi guys. Oh my god, ini dia ya. Wow, bisa lompat teman-teman. Wow, bahaya banget. Ini bendera gak bisa dinaikin lagi apa?
sekali udah turun. Aduh, bahaya banget guys. Let's go Tugu Boy. Aduh, di depan masih ada teman-teman. Waduh, tembakanku kurang bagus ini ya. Aduh, dari belakang, dari depan. Oh my god, please no, please. Okay, give mercy. Oh my god, berikanlah Teguh Sugianto pengampunan. Dan kalah, game over. Aku cuman sampai di wave ketiga doang ya, bukan ke-37, ketiga doang Teguh Boy. Okay, kalau begitu sekarang aku dapat duit berapa ya? Coba kita lihat ya. Aku tim ungu kan. Oh, duitku cuma 4. Sedikit sekali ya. Sepertinya Teguh Boy harus pakai kekuatan Robux ini guys. 225 gold. Gimana cara beli goldnya? Goldnya kayaknya gak ada ya teman-teman ya. Sabar guys, coba aku cari dulu ya. Store. Ini basic chest, ultra chest. Tidak ada. Kalau begitu mungkin starter pack aja lah ya. Kita bakal beli starter pack guys. Oke, Teguh Sugianto sudah beli starter pack. Dan apa yang kudapatkan? Stone block, stone witch, stone stair 30. Banyak banget. Cannon sebanyak 3. Kemudian player cannon 2. Flamethrower 1. Sangat menarik sekali. Kalau begitu sekarang benteng kita bakal kita buat dari batu ya teman-teman ya. Oke, akhirnya sudah jadi guys. Look at this. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku ini udah lumayan kuat begitu ya. Sekarang kita bakal beli senjata teman-teman. Senjata kita ini kurang bagus begitu ya. Plasma cannon. Harganya 300. Enggak dulu kayaknya guys. Atomic ray gun. Mungkin yang ini ya. Yang ini mungkin kita bakal beli. Nah lumayan ini guys. Kita beli senjata baru. Mantap. Mana? Hohoho, langsung masuk. Coba kita tembak. Gimana tembakannya? Wow, laser guys. Nah lumayan bagus yang ini ya. Sabar. Belum jadi satu. Sekarang kita bakal kasih yang namanya cannon. Nah sebelah sini kamu ya. Aku punya 4 cannon. Kalau begitu coba kita muter dulu sebelah sini. Jangan sebelah sini. Nah sebelah sini ya. Kemudian mantap. Kayak gini guys. Selanjutnya kita bakal kasih apa lagi ya? Player cannon. Wow. Jadi kita bisa nembak kalau kita klik begitu ya. Sebelah sini, mantap. Kemudian apa lagi? Aku punya sesuatu lagi kan harusnya kan? Ini dia ya. Flamethrower. Taruh sebelah sini guys. Mantap. Kali ini kagak bakal ada lagi yang bisa nembusin kita begitu ya. Yang ini kita bakal ignore dulu. Kemudian ini apa lagi ya? Gold mine. Ini apa guys? Gak tahu sih ini guys buat apa begitu ya. Taruh sini apa? Taruh sini. Gak boleh taruh sini. aku tahu. Mungkin taruh di bagian depan ya. Nah mungkin taruh bagian sini guys. Untuk perisai juga kali lah ya. Oke, sekarang Teguh Boy udah siap megang tembak kita yang paling canggih. Ada gambar radioaktif. Kalau begitu langsung kita begin attack. Let's go. Sebelah mana kamu? Ini bisa diklik kayak begini kan? Oke, semisal aku megang kayak begini. Oh, bisa juga kah? Gak bisa. Wow, itu dia guys. Langsung kita tembak. Mampus kau ya. Kali ini gak ada lagi bisa yang bisa menyentuh castle kita teman-teman. Luar biasa. Dari jarak jauh langsung kita tembakin begitu ya. Oke, sabar. Itu tuh. Itu dia tuh. Nah, let's go jeder. Oh my god guys. Kita sepertinya tetap harus membantu castle kita begitu ya. Wave 1 sudah selesai. Dapat 3 gold. Lumayan. Kita bakal lanjutkan ke wave yang kedua begitu ya. Kita bakal lihat sampai berapa wave kita teman-teman. Itu dia. Dari jarak jauh langsung ku tembakin. Wow. Mencret kau sekarang sudah ya. Tidak bisa berkutik Anda sudah bor. Mantap. Kemudian coba kita cari lagi. Wow, sakit deh guys ya. Sekali tembak itu dia langsung sekarat begitu ya. Let's go. Gak bisa kamu menyentuh markasku sekarang. Easy peasy. Oke. Udahkah selesai? Belum ya teman-teman ya. Sabar. Langsung bersih teman-teman. Di bagian belakang. Kemudian coba kita muter. Wave yang kedua sudah selesai. Kita mendapatkan 3 gold lagi. Itu kenapa goldnya kok macet ya? 4 begitu terus. Gak nambah-nambah loh guys. Error atau gimana gitu ya kan.
Oke, sekarang kita berada di sini. Wow, yang polis. Nah, yang polisi. Let's go. Kita bakal kalahkan polisi yang udah jadi zombie, teman-teman. Oke, mantap. Kemudian di sebelah sini, langsung kita bakal putar-putar lagi. Sebelah sini, guys. Wow, yang polisi seruput-seruput. Nah, laser ini sakit sih, guys. Tuh. Sekali tiga kali tembak, langsung meninggal begitu ya. Tiga kali tembak. Lebih bagus kalau kita tembak kepalanya kayaknya ya. Wow, ya guys. Oh, enggak, sama aja sih. Sama saja, guys. Wow, lompat-lompat. Waduh, bisa lompat-lompat polisi. Hati-hati, guys. Zombie polisi bisa lompat-lompat begitu ya. Mampus kau. Gampang banget, guys. Base gold 2. Satu kali gold mine. Apa sih? Nggak paham aku loh, teman-teman. Loh, diambil apa ini? Gimana cara ngambilnya, woy? Oke. Coba kita cek. Muter dulu, guys. Dari sini sudah tampak satu. Langsung kita tembak. Oh ya, bagi teman-teman yang tanya, bang, ini gamenya namanya apa gitu ya kan? Fortress Simulator, guys. Fortress Benteng tulisannya, oke? Kalau kalian nggak tahu gimana cara tulisnya, di Google Translate aja. Benteng Fortress. Nah, gitu ya. Fortress Simulator. Mantap. Oke. Tembak terus. Kok nggak bisa nembak aku? Apa yang terjadi, guys? Aku nggak bisa nembak, guys. Aduh, guys. Peluruku habis apa? Nggak. Masih ada. Agak sedikit nge-lag tadi. Agak sedikit nge-lag begitu ya. Sabar. Langsung seruput. Nah, gampang banget. Wave complete. Satu kali gold mine. Super gold mine. Oh, kayaknya ini setiap itu ya. Setiap round begitu ya. Diambil satu-satu gitu ya kan. Oke. Coba kita lihat sebelah sana. Seruput. Wow. Amazing sekali, guys. Untungnya Tegu Boy sudah siapkan banyak banget di sebelah kiri begitu ya. Sabar. Army zombie. Oh, tentara kali ini, teman-teman. Tentara jadi zombie begitu ya. Sabar. Kita bakal ratakan mereka semuanya, teman-teman. Gak bakal ada yang tersisa begitu ya. Wave complete. Base gold 2. Satu kali gold mine. Apa sih ini? Gak paham aku. Gara-gara ini kah? Kayaknya gara-gara itu ya. Jadi kita mendapatkan beberapa gold secara pasif. Begitu, teman-teman. Oke, coba kita lihat sebelah sana. Army roket. Wow, bahaya, guys. Mereka pegang senjata loh. Wow, diserang kita, teman-teman. Aduh, langsung rusak. Bopeng. Aduh, langsung rusak. Mereka pegang senjata, guys. Sangat-sangat berbahaya ya, teman-teman ya. Sabar. Coba kita serang dulu mereka. Jangan sampai istana kita, bendera kita dijajah oleh mereka begitu ya kan. Wave complete. Sekarang wave yang keberapa ya? Yang kelima ada? Yang keenam kayaknya ya. Oke. Wih, hancur gak tuh? Kayaknya ada yang hancur yang bagian dalam ya. Aku tidak tahu, teman-teman. Langsung saja, guys. Roket zombie, roket polisi. Waduh, roket-roketan mereka loh. Wah, curang banget, guys. Wow. Oke, aduh. Langsung ajur semua. Aduh, Teguh Boy juga health-nya juga ngurang gitu ya kan. Wah, parah sih ini. Sabar guys. Kita bakal bersihkan mereka dulu dari sini, guys. Waduh, tuh bolong-bolong ya. Bagian dalam kayak bolong-bolong begitu sudah. Gara-gara di roket. Let's go, kamu army roket. Waduh, kamu itu jahat ya. Udah jadi zombie, malah gak melindungi negara. Ini udah hancur gak sih, guys? Hancur, teman-teman. Oh my god. Sudah bolong, guys. Waduh. Sangat-sangat berbahaya. Apa sih? Dari mana datangnya? Oh, dari sini. Aduh, dihancurin mulu dari tadi. Kocak kok emang ya kan. Sabar. Kita harus tetap berjuang, guys. Kayaknya kalau udah makin pudar, mau hancur ya, teman-teman ya. Kayaknya sih. Sabar dah. Sekarang wave yang keberapa nih? Mungkin kalau udah nyampe 10 sih lumayan gitu ya kan. Seenggaknya ya, guys ya. Sabar guys. Wuh, bajak laut, guys. Aduh, zombinya zombie bajak laut, teman-teman. Waduh, brewon kumisen dia ya. Sabar. Hampir mati aku, cak. Hampir mati aku. Waduh, bolong semua. Waduh, aduh. Aduh, sakit loh. Wedan loh. Aduh, guys. Ayo, please. Hidup lagi, Teguh Boy. Let's go, Teguh Boy. Kita bakal kalahkan dia, Teguh Boy. Aduh, Teguh Boy. Bendera kita diturunin. Cuman sampai wave 8, goldnya cuma dapat 21. Jujur, dapat goldnya itu lama banget ya, guys ya. Kayaknya kalau pingin cepat, mendingan kalian beli senjata yang bagus, atau mendingan kalian bukain yang chest-chest ini aja ya.
Oke lah teman-teman, kayaknya mungkin sekian dulu deh video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan kasih like-nya juga ya. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video akan datang. Sudah samen, bye-bye. Tuh, sampai nge-lag tuh komputernya Teguh Boy. Aduh, rip komputer ini. Bye-bye.